Berita ini disponsori oleh Wira Raja Group Padamu Negeri. Deretan Madura TV, ratusan massa dari Desa Trapang, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang mendatangi Pengadilan Negeri Sampang. Kedatangan ratusan massa ini untuk mengawal jalannya persidangan terkait kasus pembunuhan terhadap korban Supriyadi beberapa waktu lalu yang dilakukan oleh 4 orang terdakwa yakni Ruspandi bin Sadikin, Abdussalam alias Dos bin Sahrawi, Sohibur Rahman bin Ruspandi, dan Cuhar. Namun Hakim Pengadilan Negeri Sampang menunda persidangan karena saksi tidak bisa hadir. Muarah paman korban beserta keluarga korban yang lain mengaku sangat kecewa dengan keputusan hakim yang menunda persidangan tersebut. Aksi massa sempat menyebabkan macet serta antrian panjang lantaran para massa berdiri memenuhi jalan di depan Pengadilan Negeri Sampang. Dari Sampang, Roni Susanto, Madura TV melaporkan. Madura TV, Madura dalam satu sentuhan.